Hup, sama petang tuan. Saya dia Razak ke? Bukan, saya Saidin Ahmad. Oh, salah orang, tak apa. Baik tuan. Oh, petang tuan. Petang tuan. Petang tuan. Ni, nak tanya hampa tiga ekor. SDR tu siapa yang tahan Minah tak pakai algebra tu? Nak sebut benda betul pun aku mengugai, takut sebut kena cut lagi. Hai, takkan nak makan seorang, share lah dengan bos. Saya tuan. Sebenarnya Minah tu yang buat gangguan seksual terhadap saya tuan. Kita ni kalau jadi laki ni, tengok pun kita kena, orang main hulak macam dia pun kita kena juga. Aku dah agak dah benda ni nak jadi kan. Ni namanya takdir yang tertulis. Hang tengok tak? Loh, saya semalam MC tengok cerita tu lah. Adakah patut Mika tu boleh jadi anak si hakim tu? Mai kot celah mana, tak tahu. Tuan fikir tengok. Dia macam lipah beranak keluar anak mu. Muka hakim tu pula aku tengok meri macam daban kulit baju. Keluar anak comel macam Mika. Adakah patut? Saya abang betul kalau dapat si hakim tu setarah pula dia botak habis. Biar padan kau dia. Botak tak sebut kot. Tapi plot twist dia kira menjadi lah kan. 15 episod kita duk kena kencing dengan director dia. Sampai mengamuk habis netizen duk tengok kat FB tu. Saya rasa Liverpool boleh menang tahun ni tuan. Tiba. Satu lagi tuan, daripada maklumat risikan yang kita dapat, Cik Salmah nak korek kubur Mak Juita. No, nonsense. Aku nak petang ni hampa pi kubur masjid Akak Peluru, hampa tukar mayat Mak Juita tu dengan mayat Pak Dolah yang mati 30 tahun lepas. Lagi satu batu nisan jangan lupa tukar lah, ada dentina pula yang hampa ni pun. Hat tu pun kena abang. Lagi satu, esok sebelum pukul 5 aku nak tahu jawapan apa beza jalan D dengan jalan Sultanah. Faham? Faham tuan. Betul ke arahan aku ni?